anak-anak Tuhan, saya ada dua aksioma. Aksioma adalah hukum yang tidak perlu dibuktikan. Karena memang itu adalah harus kayak begitu. Ya, gaya gravitasi, benda, ini kalau saya jatuhkan, jatuh. Kalau saya lepaskan, dia jatuh. Ya, saudara, dia tidak mungkin kalau saya lepaskan, dia mumbul. Ya, saudara, karena dia benda mati. Kecuali dia mempunyai rotor, dia mempunyai baling-baling. Ya, saudara, saya lepaskan, dia naik ke atas. Ya, seperti drone umpamanya. Tapi kalau dia dalam keadaan yang begini, dia akan jatuh ke bawah. Kenapa? Ini saya bawa ke Australia, saya lepaskan jatuh juga. Saya bawa ke Padang di Sumatera Barat, saya jatuhkan juga bisa. Persis seperti di Magelang. Ini namanya hukum gravitasi. Dan ini tidak perlu dibuktikan. Ini sudah sepasnya mesti kayak gini. Itu namanya aksioma. Jadi aksioma adalah sesuatu ketentuan, kepastian yang gak perlu dibuktikan karena kadang-kadang gak bisa dibuktikan. Itu dia. Karena kadang-kadang tidak bisa dibuktikan tetapi nyatanya kayak begitu. Ya sudah, itu namanya aksioma. Saya punya dua aksioma dari dua ayat tadi. Matius 21, 21 dan 22. Yang pertama adalah, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Katakan, jika saya percaya dan tidak ada lagi kebimbangan. Ya. Kemudian katakan sambil gedek-gedek, wow. Ya, kalau cuma wow, gitu aja, itu kayak orang kaget. Ya. Jadi, aksioma pertama, jika saya percaya dan tidak ada kebimbangan. Wow, ya harus begitu. Saudara harus yakin, wow-nya itu gede banget. Tuhan, ternyata yang saya pikirkan dan saya minta hanya setetes aja, engkau kasihnya satu gelas. Hebat sekali kau Tuhan. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, hal itu akan terjadi. Ini aksioma pertama. Saudara harus pegang. Tuhan, saya terlalu banyak konsultasi dengan pikiran saya, dengan ilmu saya, dengan pengalaman saya, dengan teman saya, dengan family saya, dengan orang tua, dengan anak saya, dengan kakak adik saya, dengan guru saya. Saya terlalu banyak konsultasi dengan mereka. Makanya pikiran saya dengan engkau bumpet, tidak bisa berkembang. Ilmu saya dengan engkau, hubungan pribadi saya dengan engkau tidak bisa berkembang. Karena saya terlalu berkembang dengan yang lain-lain di dunia ini. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana saudara harus membawa hati saudara. Tuhan, saya cuma percaya kepada engkau. Saya tidak percaya pada materi sama uang sama teman, family. Saya tidak percaya. Saya cuma percaya kepada engkau saja. Saudara bisa melakukan demikian. Ini aksioma pertama. Katakan aksioma pertama. Jika saya percaya dan tidak ada kebimbangan, maka hal itu pasti terjadi. Amin. Ini aksioma pertama ya saudara. Nah, tidak bimbang adalah tidak ragu tentang kuasa Yesus. Tapi syarat dan ketentuan berlaku loh saudara ya. Orang doa itu S dan K berlaku. Saudara membeli Supermie. Supermie itu harganya berapa? Ya, semahal-mahalnya Supermie, katakan 10 ribu. Supermie yang dari Korea itu, ya, 10 ribu. Nah, para kekasih, kalau saudara beli Supermie, ya saudara, dan kemudian ada disebutkan hadiahnya, ya, belilah hadiah. Beli Supermie dapat Mercedes-Benz. Menurut saudara bagaimana? Wah, orang berlomba-lomba ya. Ya, siapa tahu. Semoga. Ya, aku bisa dapat. Nah, saudara, itu ada syarat dan ketentuan. Saudara beli sekarang, itu akan diundi 10 tahun lagi. Umpamanya. Seluruh dunia. Nah, umpamanya. Ya, itu ada ketentuannya. Tidak begitu saudara beli, ini bungkusnya tak tukerin. Ya, terus bisa dapat mobil. Tidak benar.
Saudara, engkau ada S dan K berlaku. Tidak bimbang itu berarti tidak ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Syarat dan ketentuan dua. Satu, materi doa benarkah? Katakan, materi doa saya, beban dan pokok doa saya, benarkah? Ya, saudara. Kedua, kalau sudah benar, ya ini benar kok. Saya janji kalau Tuhan memberi mobil, saya akan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan menjawab, ya, berkata, akeh lo sing ngapusi aku. Ya, ya, nanti kalau aku perlu mobilnya, ora dipinjamkan sama aku. Ya, alasannya banyak banget. Walau kekasih, ya. S dan K yang kedua, motivasi latar belakang dari doa ini apa? Nah ini loh, yang kita itu tidak jujur sama Tuhan. Doanya bagus. Dan kalau engkau naikkan gaji saya, keuntungan saya setiap bulan tambah banyak, dagangan saya laris, anak saya sudah cepat gede dan kemudian juara terus di sekolah, saya akan melayani engkau, saya akan berkorban, saya akan ini itu segala macam. Tuhan itu bukan cuma materi doa kita saja yang bagus ya, mulia ya anakku. Oh enggak. Dia tidak melihat rupa, dia melihat hati. Jadi syarat dan ketentuan yang kedua yang berlaku adalah motivasinya apa. Saya minta diberkati, saya minta berkelimpahan. Katanya saya mau melayani Tuhan. Kata saya dalam janji saya akan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan masih menyelidiki. Ya, makanya kalau polisi itu ada penyelidikan, kemudian penyidikan. Penyelidikan itu. Kemudian penyidikan itu pakai mikroskop, pakai kaca pembesar. Teliti jejak-jejaknya. Saudara, kalau Tuhan melihat materi doamu, anakku bagus, benar. Tapi aku melihat di hatimu, latar belakang dari doamu, kamu kepengen sombong kan? Nah, jatuhlah saya. Karena saya gagal pada syarat kedua. Semua katakan motivasi doa saya, latar belakang permintaan saya, harus suci. Ya saudara, bukan materi doanya saja yang harus bagus. Tetapi latar belakang aku doain itu apa? Kesembuhan, contoh. Tuhan, saya ingin sembuh. Kalau engkau memberi kesembuhan, saya akan bersaksi, saya akan melayani engkau. Ya saudara, tetapi dalam hati saya, dalam banget dalam hati saya yang lain, kalau saya sakit ini Tuhan, saya tidak bisa berbuat dosa. Nanti kalau saya sembuh, saya bisa mengicipi dosa lagi. Nah kita kan, saya kan tidak mungkin bilang dalam, Tuhan sembuhkan penyakit saya, mujizat terjadi pada saya Tuhan, dan nanti kalau sudah saya akan berbuat dosa lagi. Wah, tidak begitu bodoh kan orang? Ya, disembunyikan motivasinya itu, di belakang sini disembunyikan. Doanya, sembuhkan hamba, supaya hamba bisa melayani engkau. Tuhan gak ngelihat dan tidak mendengar. Kita punya doa dan kita punya rupa aja. Tuhan menyelidiki hati kita. Ya. Apa sebab? Karena saya kalau sehat, saya bakal berbuat dosa terus. Ini satu contoh yang gamblang. Kalau saudara kasih duit, saudara bakal jatuh dalam dosa. Mana Tuhan mau kasih? Benar enggak? Saudara. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mempunyai ketulusan dalam hati. Kata bimbang, bukan cuma enggak percaya, tetapi bimbang itu berarti yang bikin kamu tidak bisa nerima dari aku, anakku. Itu bimbang. Semua yang dari iblis, yang membuat kamu tidak bisa aku memberi kepada kamu. Karena kamu masih punya unsur, kamu masih mempunyai faktor yang sedemikian jelek dari iblis. Yaitu bimbang, latar belakang tidak bagus. Aku tidak bisa kasih sama kamu.
Sebab anak-anak Tuhan, kalau saudara bisa tidak bimbang, lalu saudara doa, maka materi doa saudara bagus, berkenan, dan motivasi latar belakang hati saudara memohon tulus, tidak ada dosanya. Mau demikian? Ditimbang, orang doa itu ditimbang. Kita tidak tergopoh-gopoh dan asal Tuhan Engkau menyatakan kuasamu kepada hamba. Tidak. Aku harus berdiam diri sejenak. Aku mau memeriksa hatiku. Selidikilah hati hamba Tuhan. Dan ketahuilah jalan-jalan hamba yang bengkok. Tuh. Mazmur mengatakan jalan-jalanku yang bengkok di dalam. Tuhan, yang aku tidak sampaikan kepadamu. Yang orang lain tidak tahu Tuhan. Tapi selidikilah aku. Saudara mempunyai sesuatu yang indah di mata Tuhan ini. Tuhan bilang, anakku, di dunia ini yang belajar kayak kamu ini cuma sedikit. Tapi karena kamu ngerti isi hatiku. Kamu ngerti apa arti firmanku. Dan kamu melakukan demikian dengan pengertian ilahiku. Aku apa aja kamu minta. Tak kasih anakku. Masalahnya apa saja kita minta. Tuhan tuh bukanya keran tuh kecil banget. Ya saudara. Mana yang kasih. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Motivasi. Katakan isi hati saya. Sangat terbuka. Di hadirat Tuhan. Saya mau coba menutupinya tidak bisa. Itu sebab saya harus disucikan. Amin. Bila saudara bisa dua hal ini, materi doa saudara bagus, motivasi latar belakang hati saudara bagus, maka 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22, sama ayatnya 21 dan 22 ya. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Amin. Kita memiliki apa? Keberanian percaya. Hatinya sudah di-scan sama Tuhan, bagus. Ya, bagus. Maka kita boleh menghadap Dia dengan kemantepan. Tuhan, hamba mantep. Engkau mesti menyembuhkan hamba. Engkau mesti memberi pekerjaan. Engkau mesti memberi jodoh. Engkau mesti memberi anak. Engkau mesti memberikan sesuatu yang ajaib kepada hamba. Engkau mantep. Datang kepada Tuhan. Karena tidak ada yang nuduh. Tapi kalau saya dan saudara tidak meneliti hati kita. Kita berdoa. Terhentilah doa kita. Hati kecil kita, ayo, kamu punya maksud kok doa ini. Kamu punya maksud tidak baik. Mana hati kita aja nuduh kita, apalagi Tuhan, masa enggak tahu. Kalau hatinya orang berdosa nuduh pada dia sendiri, apalagi hatinya Tuhan, sensornya Tuhan, halus banget. Makanya banyak orang tidak bisa dikabulkan. Engkau cuma ngeremuk hatimu sendiri. Semakin engkau doa, semakin remuk hatimu. Itu sebab Anda dan saya harus minta. Tuhan, saya tidak mau ada tuduhan di dalam hati saya. Dalam pikiran saya. Tolong sucikan hamba. Untuk semua jalan hamba yang tidak beres. Untuk semua keinginan hamba yang tidak kudus. Tolong ampuni hamba. Sucikan hamba. Mau demikian, angkat tangan saudara, doa masing-masing saudara. Kau mendengar bisik doa kami masing-masing. Kami mau dibaharui hati jiwa kami. Supaya doa kami sangat penuh kuasa. Haleluya Yesus. Kami tidak mau remuk hati kami. Kecewa kepadamu. Penuh tanda tanya dan bertanya-tanya terus. Kami tidak mau. Kami ingin plong
lega dengan Engkau. Sehingga apa saja yang kami mohon, doa kami materinya bagus. Latar belakang kami memohon juga bening dan tulus. Tolong kepada kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Serta menguduskan kami. Haleluya, haleluya. Bila kita sudah selesai mengungkapkan isi hati kita, mari ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkaulah yang akan memberi kepada kami setelah kami memperbaiki isi hati kami, motivasi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Ayat 22. Satu, dua. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara, hebat ya. Saya tidak berani melangkah ayat 22 sebelum saya dan Anda fix, tegas, bersih, clear tentang ayat 21. Motivasi kita punya doa. Anak-anakku yang masih remaja, kalian dari sejak muda, dari remaja, sudah tahu artinya Tuhan. Sudah tahu rumus aksioma ini. Wah, masa depanmu dan hidupmu yang akan datang kayak apa enaknya. Kayak apa hebatnya. Karena dari sejak muda dan remaja, Engkau sudah tahu bagaimana cara mudah mendapatkan jawaban doa. Belum terlambat kita yang sudah tua, yang setengah umur. Ya, kita masih bisa mendapat apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Wow. Katakan luar biasa. Bila saya menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, pasti demikian. Saya kerja sama saudara, saudara akan sangat sayang sama saya. Karena saya nurut terus sama saudara. Berat, tidak enak. Kerja di tempat yang kurang bersih, berbau. Berjalan harus jauh, tidak ada kendaraan, jalan kaki. Saya sama sekali tidak menunjukkan penolakan. Tidak. Saya suka hati. Coba, Engkau jatuh hati sama saya. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana caranya kita orang ambil hati Bapa. Kalau kita ngambil hati Bapa, apa saja yang kita minta, kita menerimanya. Saudara, inilah yang Tuhan ingin beri dalam hidup kita. Saya akan tutup, saudara, rahasia ini bawa pulang, ya. Matius 21 ayat 21b dan 22 sekali lagi untuk menutup hal ini ya. Tentang poin yang pertama ini. Satu, dua. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Hebat sekali. Ya saudara, saya yakin sisa umur hidup kita yang tersisa dipenuhi anugerah semacam ini. Dipenuhi mujizat-mujizat ajaib Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang gak minta, Tuhan beri kepada kita. Katakan pasti
hebat. Sisa umur hidup saya pasti luar biasa. Ya, aksioma yang kedua, saudara. Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi yang kedua adalah, kita jangan hanya menyorot satu pohon yang tidak berbuah. Murid-murid terpesona. Murid-murid sangat terpukau dan terpaku dengan, loh, pohon ini ketika Tuhan berkata, jangan keluar buah lagi daripadamu. Tiba-tiba mengempes dia, daunnya layu, dari hijau menjadi kuning, menjadi coklat. Terus beberapa pada gugur, tidak ada angin pada gugur semua. Mereka tahu ini kejadian instan. Begitu mendadak, pohon yang seger ini mati. Dan murid-murid semua dan orang banyak heran. Itu sebab Tuhan berkata, ya, kita jangan hanya menyoroti tentang pohon dari hidup, tahu-tahu mati. Karena perkataan firman Tuhan. Tuhan membunuh ini pohon dengan kata-kata firman-Nya. Murid-murid keheranan. Ya, jadi sekali lagi jangan hanya menyorot satu pohon ara yang tidak berbuah. Padahal di sono, yaitu di gunungmu, ada banyak pohon ara yang tidak berbuah. Ini tandanya kita seringkali itu menuding orang. Jari telunjuk kepada orang lain. Tuhan bilang, ya, turunkan jari telunjukmu. Jangan suka menuduh orang. Saudara, jangan suka menuduh. Saudara, apa hubungannya? Wah, ternyata erat sekali hubungannya antara mujizat bisa terjadi atau mujizat tidak bisa terjadi. Dengan sifat suka menuduh tersebut. Jadi saudara mesti tahu, ya, Tuhan memberikan satu pelajaran, satu kesan message kepada kita. Bukan hanya melihat, loh, dari pohon seger, layu, rontok, jadi coklat semua. Tuhan, begini cepat matinya. Murid-murid semua pada bilang, Tuhan, Engkau berfirman, Engkau berbicara, begini cepat mati, layu semua pada mati Tuhan. Kamu jangan hanya melihat ini. Lihat gunung mustahilmu, di mana ada banyak pohon ara yang tidak berbuah. Nah, jadi apa maksud Tuhan? Beranjaklah, hai gunung kemustahilan, dan tercampaklah ke dalam laut. Apa maksudnya? Yaitu kamu jangan hanya melihat satu pohonnya orang yang tidak berbuah. Padahal kamu sendiri punya banyak pohon yang tidak berbuah. Ayo semua pohonmu yang tidak berbuah, yang ada di gunung mustahilmu ini. Itu sebab namanya gunung ini adalah gunung mustahil. Karena banyak pohon aramu yang tidak berbuah. Dengan iman, perintahkan. Supaya tercampak ke dalam laut. Supaya kamu boleh menjadi orang yang berbuah lebat. Dalam Yesaya 58 ayat yang ke-9, saudara. Mari kita akan membacanya. Ayat 8 lebih dahulu. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Nah, kalau kamu sudah mencampakkan gunung mustahilmu itu, aku bebas anakku. Aku akan berarak-arakan, aku akan berkarnaval di depanmu. Aku akan menjadi kebenaran dan kemuliaanku akan menjadi barisan belakangmu. Amin. Kita kebalikan, saudara. Tuhan, tolong beri kemuliaan kepada hamba. Hamba, kau tudungi dengan kemuliaan. Hamba berada di balik salibmu supaya hamba tersembunyi kemuliaanmu di depan.
Bagus, doa demikian bagus. Tetapi rahasia membuang gunung mustahil adalah kebenaran harus di depan. Firman harus di depan. Nomor satu harus firman. Amin. Kalau saudara ditanya, ada orang, kalau kamu nomor satu uang apa firman? Jawab saudara apa? Dua-duanya. Ya, gak boleh. Harus kebenaran. Kalau saudara meletakkan kebenaran firman di depan, maka menyusulnya kemuliaan. Tetapi kalau kita minta Tuhan, permuliakan hambamu. Tuhan bilang, kuale. Kamu harusnya kebenaran dulu. Tuhan, saya ingin kebenaran nomor satu. Tuhan, supaya saya faham, melakukan, memeriksa diri hamba. Tuhan bilang, oh kamu bagus sekali. Kamu kok sekarang dengaren pinter banget, kata Tuhan. Karena kamu sudah berubah, kamu letakkan kebenaran di depan, maka menyusul kemuliaanku. Amin. Jadi jangan dibalik. Orang berdoa boleh memohon, tapi harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Tetapi itu ayat 33. Jangan lupa masih ada satu ayat terakhir. Ayat 34. Apa bunyinya? Biarlah khawatir hari ini cukupkan untuk hari ini. Karena esok ada khawatirnya lagi. Nah ini juga sama dengan Matius 21, 21 dan 22 tadi. Ya, Matius 6 ayat 33 dan 34. Jadi kalau 33 hanya berdiri sendiri, Tuhan tolong berkati saya. Tuhan bilang, kamu minta kerajaan Allah nomor satu, kebenaran nomor satu, tapi kamu kok tidak tak kasih, kenapa? Karena kamu lupa ayat 34. Kamu masih punya bimbang, khawatir. Ayat 34 itu tentang khawatir. Matius 6:34. Itu sebab janganlah khawatir akan hari esok. Karena esok punya kekhawatirannya sendiri. Amin. Jadi saudara harus pegang perjanjian Allah itu utuh. Jangan dipreteli, jangan diprotoli. Ya, tetapi dalam satu kerangka, maka engkau dihargai oleh Bapa, kamu anak yang ngerti firman-Ku, bukan cuma ngerti-ngertian, tetapi ngerti benar. Amin. Ya, maka Tuhan berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Saya mau tanya, kalau hidup ini seperti ini, senang apa tidak? Happy apa tidak? Hapus air matamu. Suamimu, istrimu macam-macam bikin kau nangis, hapus air matamu. Anak-anak muda, anak remaja, mungkin orang tua kurang perhatian, maafkan saya, atau kau kecewa, patah hati, patah semangat, belum pernah jatuh cinta, sekarang jatuh cinta, gulung koming, tidak karu-karuan. Ya? Nah, makanya Anda dan saya tidak boleh kecil hati dan tidak boleh terus makan hati, ngeremuk hatimu sendiri. Pandang kepada Bapakmu yang baik. Dari sana datang segala yang sempurna. Amin. Amin.